Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana kali ini terdapat sebuah unggahan milik dari Joshua Pendelaki yang kali ini viral di media sosial mengenai pertemuannya bersama dengan Haris Priza di sebuah tempat. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Bikin geger sejagat maya mengenai pertemuan Haris Priza bersama dengan Joshua Pendelaki, yang dimana Joshua di situ berperan sebagai ayah dari Haris Priza ketika bermain dalam sinetron Tajwid Cinta. Namun kali ini pertemuan mereka di sebuah tempat menghebohkan publik. Di situ digadang-gadangkan pertemuan mereka tentunya untuk melanjutkan prosesi ataupun perbincangan hangat untuk sinetron Tajwid Cinta season kedua yang sebentar lagi akan segera melakukan proses syuting. Benarkah hal tersebut akan terjadi? Haris Priza akan berperan kembali bersama dengan Joshua Pendelaki, yang dimana tak lain itu adalah ayah dari Haris Priza dalam sinetron Tajwid Cinta. Jikalau hal tersebut terjadi, akan berperan sebagai siapakah Joshua Pendelaki dalam Tajwid Cinta season kedua, yang tentunya akan ceritanya semakin berbeda dan semakin spektakuler lagi. Nah, sahabat Mimin, selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.